Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat da'watu ilal islami sirron hadaran min mufaja'atil arabi. Dan adalah dakwaan ajakan kepada Islam secara rahasia, hadaran karena takut, khawatir, min mufaja'atil arabi, dari mengajak, ya, min mufaja'atil arabi, ya, dari serangan tiba-tiba orang Arab, ya. Takut, ya, takut nanti tiba-tiba orang Arab nyerang, ya. Bi amrin sadidin, dengan perkara yang berat. Kahada, seperti ini. Fayas abu istislamuhum. Maka dengan sebab itu sulitlah mengajak Islam mereka. Fakana alaihissalam. Ya, jadi makanya mendakwanya dengan secara rahasia, ya. Pelan-pelan. Ntar takutnya datang-datang tuh, kalau kita terang-terangan, kita masih lemah, diserang kita, ya, diserang kita. Nah, kita nggak kuat untuk nahannya. Apa kita, maksudnya kaum, Nabi, ya, bukan kita, Nabi, Nabi dan para sahabatnya, gitu. Jadi oleh karenanya, ya, sir, pelan-pelan, apa namanya, rahasia. Jadi inilah cara berdakwah kita, harus begitu. Ya, kalau kita belum kuat, ya kita harus kondisikan. Kalau belum kuat, itu harus bagaimana? Bukan, oh serang aja, biar mati nggak apa-apa. Eh, jangan begitu. Itu namanya kita nggak pandai. Allahu Akbar, bukan begitu. Kita sedikit, dia banyak. Kita lemah, dia kuat. Digiling. Ya. Jangan, kita masih lemah. Nah, cara pakai dakwah yang kondisi lemah, gimana? Kondisi masih lemah. Namanya ini apa? Taktik perang, strategi perang, strategi dakwah. Ya, makanya kita harus belajar dakwah, ilmu komunikasi, ilmu dakwah. Dalam umum ada namanya ilmu komunikasi. Ya. Jadi apa? Harus kita pakai taktik, ya. Fakana alaihissalam la yad'u ila man yasiku bihi. Maka adalah Nabi alaihissalam tidaklah beliau mengajak, ya, kecuali orang yang mengajak kepada Islam, kecuali orang yang ia percaya. Ya. Ini percaya, dapat dipercaya, ini diajak, didakwahkan, ya, kepada Islam. Orang sehingga dipercaya, enggak. Jadi dilihat, kita kan bisa ngerasakan ngajak orang. Ini kayaknya orangnya marah kalau kita ajak, enggak diajak. Ini kayaknya mau diajak, mak diajak. Wada'a Abu Bakrin, dan mengajak oleh Abu Bakar mendakwakannya ilal Islami, kepada Islam, man yasiku, oleh akan orang yang ia percaya bihi dengannya kepada Islam, min rijali Quraisyin, daripada, ya, tokoh-tokoh orang Quraisy, laki-laki orang Quraisy, maksudnya tokoh-tokohnya nih. Fa'ajaba ujam'un, lalu satu kelompok memperkenankan, mengijabakan ajakannya. Jadi yang dicari itu apa? Rijalnya, pemimpinnya, yang tokoh-tokohnya dicari. Min'um, di antara mereka, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, Utsman bin Affan, ya,
ibni Abil As, ibni Umayyah, ibni Abdi Syams, ibni Abdi Manaf, bin Al Umawi, Al Quraisy, Al Umawi, Al Umawi yuk, Al Quraisy yuk ke Utsman ya. Di antara mereka adalah Sayyidina Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abi Syams bin Abi Manaf Al Umawi. Nah, ini ke Utsman ya, Al Quraisy. Jadi Al Umawi Al Quraisy. Walamma alima amaul akam am walamma alima ya. Walamma alima ammuhu al-hakamu bi-islamihi awsaqahu kifafan kifatan wa qala targhabu an dini abaika ila dini mustahdisin wallahi ya la ahulluka hatta tada'a ma anta alai fa qala Utsman wallahi la ada'uhu wa la ufarikuhu falamma ra'al hakamu salabata'u fil akid tarakahu wa kana ka'lan yunahizu salasina min umrihi. Dan tatkala walamma tatkala alima mengetahui amuhu oleh pamannya ya pamannya Sayyidina Utsman al hakamu namanya hakam pamannya bi islami dengan islamnya Utsman bin Affan au saqahu maka pamannya mengikat Utsman bin Affan kifafan ya. Diikat kifafan ya. Mengikat kedua tangannya hingga belakang pundaknya diikat wa qala berkata iya Utsman bin Affan targhabu an dinil abaika engkau benci pakaian maksudnya engkau tinggalkan daripada agama pakaian agama bapak-bapak engkau. Engkau tinggalkan agama nenek moyang engkau. Ila dini mustahdisin. Engkau menuju kepada agama yang baru. Kata pamannya. Kamu tinggalkan agama bapa kamu. Oh. Kamu peluk agama yang baru. Wallahi. Kata pamannya. Ya, jadi wallahi memang sudah ada dari dulu. Begini wallahi. Wallahi. Walaupun orang kafir juga. Demi Allah, la ahulluka. Aku tidak akan lepaskan engkau. Hatta tada'a, sehingga engkau tinggalkan ma'anta alaih. Ya, apa yang engkau ada atasnya. Maksudnya, sehingga engkau tinggalkan agama yang barumu itu. Faqala Utsman, lalu Sayyidina Utsman menjawab. Wallahi demi Allah. Ya. Sama juga itu. Wallahi demi Allah. La ada'uhu, aku tidak akan tinggalkan agama Islam. Wala ufarikuhu, aku tidak mau berpisah dari agama Islam. Falamma ra'al hakamu salabatu maka tatkala hakam melihat akan keteguhannya Utsman bin Affan, Sayyidina Utsman bin Affan fil aqi dalam kebenaran tarakahu maka pamannya meninggalkan dia. Tinggalin. Ya, kuat banget nih orangnya. Rupanya itu tadi gertakan doang ya. Rupanya gertakan doang. Ternyata enggak mempan. Gertakan doang. Wa kana ka'lan yunahizu salasina dan adalah beliau itu ya mendekati umur 30 ya tahun min umrih daripada umurnya. Jadi umurnya itu 30-an. Sekitar 30-an. Utsman bin Affan. Jadi ini termasuk muda. Termasuk muda. Jadi yang masuk agama Islam tuh orang-orang muda. Umar lebih muda lagi dari Sayyidina Utsman. Sayyidina Umar. Sayyidina Ali apalagi masih anak-anak. Dan yang lainnya pun masih muda. Jadi kalau begitu muda-muda, para pemuda. Jadi yang bantu dakwah para pemuda. Hebat para pemuda.
Wa minhum, dan di antara mereka Az-Zubair, Zubair Ibnu Awam bin Awam Ibn Ibni Khuwailid bin Khuwailid Ibni Asan bin Asad Ibni Abdul Uzay bin Abdul Uzay Ibnu Qusain Ibnu Qusain Al-Qurashi, orang Quraisy, Quraisy Az-Zubair nih. Ya, kembali ke Quraisy ya. Wa ummuhu, dan ibunya namanya Sofiyatu bintu Abdul Muthalib. Sofia bin Abdul Muthalib. Ya. Sofia binti Abdul Muthalib. Berarti masih ada kerabat sama Rasulullah. Zubair bin Awam. Wa kana ammu Zubair, dan adalah paman Zubair, yursilu dukhana alaih, melepaskan asap kepadanya. Jadi apa? Diasepin. Jadi diasepin. Diasep. Wa huwa muqayyadun, dan dia diikat. Liar ji'a ila dini abaihi, supaya dia kembali kepada agama bapaknya, bapaknya. Ya, supaya apa? Supaya kembali lagi kepada agama nenek moyangnya. Ayo. Melepasin agama yang baru. Diasepin. Faqawwahu Allahu bisabati, maka Allah Ta'ala menguatkan Zubair bin Awam bisabati, dengan tetap memegang, memeluk agama Islam dengan teguh. Wa kana syaban, adalah beliau seorang pemuda, la yatajawazu sinnal ihtilami, belum umurnya, belum melewati umur baligh, masih muda belia. Wa minhum, di antara mereka Abdurrahman ibnu Auf ibn Abdi Auf ibn al-Haris ibn Zu'rat ibn Kilab al-Qurashiyyu al-Hashimiyyu. Di antara mereka adalah Abdurrahman bin Auf, nih orang kaya. Sahabat Nabi yang paling kaya, Abdurrahman bin Auf bin Abdi Auf bin Abdi Auf ya. Bin Haris bin Zuhra bin Kilab al-Quraisy al-Hashimi. Wa kana ismuhu fil jahiliyati ya. Jadi masih ada keturunan Nabi juga tuh ke atasnya. Namanya itu pada zaman jahiliyah, fil jahiliyati Abdu Amrin. Ya, Abdu Amr. Fasamau alaihi salam Abdurrahman. Lalu Nabi menamakan dia dengan Abdurrahman. Ya, Abdu Amrin, hamba Amar. Enggak benar. Ya, kayak sahabat kita di sini ya, ada namanya saya rubah. Ya. Namanya saya rubah dan dia mau ya. Saya rubah namanya, tadinya ya Abdul Manat, saya rubah Abdul Manaf. Ya. Alhamdulillah beliau mau, saya rubah. Masya Allah. Mudah-mudahan selalu dapat hidayah Allah. Amin. Gitu. Seperti Nabi merubah namanya Abdurrahman, tadinya Abdul Amar menjadi Abdurrahman. Berarti apa? Sunat merubah nama ketika namanya itu tidak baik. Sunat merubah nama ketika nama itu tidak pantas. Wallahu a'lam bishawab.